Biasanya panen hujatan. Kali ini Rizky DA mendadak banjir pujian karena nekat melakukan hal ini. Dikutip dari Nakita.id, usai resmi memilih untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Nadia Mustika Rahayu, kehidupan Rizky DA memang tak henti menuai kontroversi. Bagaimana tidak, rumah tangga Rizky dan Nadia yang masih berumur jagung dikabarkan kandas begitu saja. Akan tetapi, hingga saat ini belum jelas status pernikahan keduanya sudah resmi bercerai atau belum. Namun, keduanya sudah pisah ranjang dalam kurun waktu yang cukup lama. Nadia sendiri berada di kampung halamannya, sedangkan Rizky berada di Jakarta. Nadia pun kini terlihat sedang mengandung anak Rizky. Namun, Rizky sendiri pun tak menunjukkan sikap apapun pada Nadia. Hal tersebutlah yang membuat Rizky banjir hujatan setiap harinya. Pasalnya, Rizky dinilai sebagai sosok laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ia rela meninggalkan Nadia yang sedang mengandung buah hatinya. Biasanya banjir hujatan, belum lama ini Rizky justru menuai banyak pujian. Hal tersebut terjadi saat Rizky mengunggah video dirinya sedang bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, mari kita bersolawat hari ini ya. Salawat Siva, kata sang pedangdut dalam akun Instagram @da2_rizky123. Rizky pun langsung membacakan salawat tersebut dengan suara dan nada yang begitu indah. Rizky juga menyertakan arti dari salawat tersebut di caption yang tulis di akun Instagramnya. Akibat aksinya tersebut, Rizky DA pun kebanjiran pujian dari para warganet yang melihat videonya.